Assalamualaikum semua. Hai, selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Hari ini anda semua akan belajar bersama dengan Cikgu Lin dalam mata pelajaran pengurusan diri dengan tajuknya apa? Kena stay tune sehingga habis kelas cikgu pada hari ini. Sebelum tu, mari kita tengok satu video ringkas terlebih dahulu. Jom adik-adik. Okey adik-adik, seperti yang cikgu janjikan, kita tengok satu video ringkas. Okey, cikgu akan play sekarang dan adik-adik perhatikan. Okey? Jom cikgu playkan. Wow. Tu dia makan. Nampak sedap kan? Makan lagi. Makan apa tu? Ya, tomato. Seterusnya. Apa lagi yang dia makan? Terhenti pula video cikgu. Salad. Pandai. Makanan berkhasiat tak berkhasiat ni? Ya, berkhasiat kan. Terhenti lagi video cikgu. Cikgu kena playkan dulu sekejap. Dia pun gembira. Okey, rasanya kan, makanan ni bagus tak untuk kesihatan? Apa? Ya, bagus untuk kesihatan kita. Baiklah adik-adik, seperti yang cikgu janjikan, tajuk pengajaran kita pada hari ini ialah hidangan seimbang. Hidangan seimbang ni macam mana adik-adik? Seperti video yang sebentar tadi adik-adik tengok. Dah ready semua? Jangan lupa sediakan buku untuk catat input-input penting di dalam video yang kita akan pelajari pada hari ini. Baiklah, untuk pengetahuan adik-adik semua, hidangan seimbang ni terbahagi kepada tiga, iaitu sajian sarapan pagi, sajian minuman pagi dan juga sajian minuman petang. Hari-hari memang kita akan ambil sarapan pagi, lepas tu dah dalam pukul 10, 11 macam tu kita minum pagi dan petang sikit kita minum petang. Betul tak adik-adik? Betul kan? Siapa suka makan kat sini? Cuba angkat tangan. Ya, nampaknya pelajar perempuan lebih suka makan daripada pelajar lelaki. Tak mengapa. Janji makanan yang adik-adik makan tu makanan yang seimbang dan berkhasiat. Okey adik-adik, mula-mula kita nak lihat dulu sajian sarapan pagi. Ini siapa tahu ini nasi apa ni? Nasi lemak. Siapa suka nasi lemak? Ada dua orang suka nasi lemak dalam kelas kita. Tak apa, okey. Ini kita panggil nasi lemak. Dan kalau untuk hidangan ni, kita biasa ambil satu sendok sahaja. Dan kita sertakan sekali satu sudu sambal ikan bilis. Tapi kat sini dia tak taruh lagi sambal, ada kat tepi ni . Dan kita ada telur goreng. Tapi kat sini dia tukar kepada telur rebus. Serta kita ada hirisan timun. Ni dia hirisan timun. Dan dia punya kalori dia 340 kalori. Okey. Dan dia ada buah belimbing. Ni dia adik-adik, buah belimbing. Di mana kalori dia 30 lah. Okey. Kita juga ada satu cawan air kopi, teh, dan kita masukkan satu sudu teh gula. Satu sudu teh gula tu adik-adik pakai sudu yang kecil je. Okey. Dan juga dia masukkan 1/4 susu rendah lemak di mana ianya mengandungi 50 kalori. Dan yang paling penting kita ambil juga air kosong. Air kosong ni bagus ya sebab dia tidak mengandungi apa-apa kalori. Nampak ni kosong saja kat sini. Jadi untuk sarapan pagi ni jumlah kalori dia berapa ni adik-adik? Ya, 340 kalori. Biasanya untuk breakfast ni kita tak makan banyak sangat lah. Nanti kalau nak makan banyak sangat, kenyang sangat, perut jadi tak selesa, jadi mengantuk. Okey, boleh setakat ni? Okey,
Ainah. Seterusnya, kita akan mempelajari sajian. Apa sajian minum pagi? Siapa tahu ni? Apa ni? Pau ayam lah. Dalam ni terpulang lah kadang-kadang ada pau ayam, pau daging kan, pau coklat. Banyak sebenarnya. Tapi menu harian yang dicadangkan dalam buku teks iaitu pau ayam yang mengandungi sebanyak 140 kalori. Lepas tu kita ambil juga betik. Betik 30 kalori. Dan dalam masa yang sama kita ambil juga satu cawan air kopi ataupun slash teh. Ni ada cikgu berikan contoh. Dan satu sudu teh gula. Dan 1/4 susu rendah lemak di mana ianya mengandungi 50 kalori dan disertakan juga air kosong. Jadi untuk jumlah kalori minum pagi kita pada hari ini ialah sebanyak 220 kalori. Jadi cikgu nak tanya jugalah adik-adik sambil-sambil kita belajar ni kan. Adik-adik rasa mana yang paling rendah kalorinya? Cikgu nak tanya. Yang minum pagi ni ke ataupun yang tadi yang kita ambil nasi lemak? Yang mana? Ya, betul. Yang apa yang mengandungi pau ayam ni lah. Sebab dia lebih rendah kalori dia, hanya 220 kalori. Okey, sekarang adik-adik, mari kita lihat sajian untuk minum petang. Sajian untuk minum petang ni yang dicadangkan dekat sini, lepat pisang. Lepat pisang ni dia buat daripada apa adik-adik? Ya, daripada pisang. Ni ada pisang kat bawah ni. Dan kalori dia 190 kalori. Dan dalam masa yang sama juga kita ambil jugalah air kopi slash air teh. Ni ada ni air teh kat sini. Satu sudu teh gula dan ditambah juga 1/4 susu rendah lemak di mana ianya mengandungi 30 kalori. Dan paling penting nak tak nak mesti ambil air kosong. Okey, jumlah kalorinya dekat sini 250 kalori. Okey, soalan cikgu. Okey, sambil-sambil kita dah belajar ni, cuba adik-adik fikir. Di antara minum pagi dan minum petang, yang mana lagi rendah kalorinya? Yang mana? Ya, minum pagi. Sebab ianya mengandungi 220 kalori sahaja. Okey, sekarang kita nak tengok ni penyediaan bahan dan alatan memasak. Okey, hari ni kita nak buat penyediaan bahan untuk membuat roti telur. Siapa suka roti telur kat sini? Nampaknya hampir ke semua anak murid cikgu suka dengan roti telur. Inilah dia roti telur. Roti telur ni kita boleh makan dengan madu, dengan gula, dengan susu, mengikut kesesuaian lah, terpulang, tak jadi masalah. Tapi tahu tak macam mana nak buat tu? Hari ni kita akan belajar macam mana kita nak masak roti telur. Okey, jom kita mulakan. Baiklah adik-adik, sebelum kita nak masak ni, kita kena buat preparation ataupun kita kena sediakan bahan-bahan. Mari kita lihat apakah bahan yang diperlukan. Kita ada minyak masak. Mestilah nak masak, mesti guna minyak masak. Kalau guna air, apa jadi? Tak masaklah kita punya menu. Okey, kita juga ada serbuk lada putih. Macam mana inilah serbuk lada putih. Seterusnya kita ada telur. Okey, kita juga ada garam. Ini garam Dan mestilah utamanya kena ada roti. Nama pun roti telur. Kalau tak ada roti, tak jadilah pula roti telur kan. Jadi goreng telur lah kot. Okey adik-adik.
baliklah adik-adik. Sekarang kita nak memasak. Nak memasak dah ni. Memasak hidangan mengikut resepi. Cara-cara membuat roti telur. Okey, langkah yang pertama, kita tengok dekat sini. Okey, jom kita baca sama-sama. Okey. Pecahkan telur ke dalam mangkuk. Inilah kita kena pecahkan telur dulu. Okey, langkah yang kedua, jom baca. Masukkan garam dan lada sular, kacau telur. Okey, lada sular dan garam. Kita kacau dalam telur tu. Telur yang kita nak masak tu lah kan. Okey, yang ketiga, dah siap kacau. Yang langkah kedua tu kan dah siap kacau. Langkah yang ketiga, kita potong roti mengikut kesesuaian. Inilah potong lah. Ada setengah orang tu dia suka potong macam ni je. Ada setengah orang dia suka potong macam yang bentuk tiga segi tu kan. Tak apa. Ikut keselesaan lah. Okey, kita tengok pula step yang keempat. Okey, keempat. Adik-adik kena panaskan kuali. Kemudian, masukkan sedikit minyak masak ke dalam kuali. Minyak masak ni. Jangan tuang semua. Sikit je kita nak guna sebab kita nak goreng kan. Okey, roti yang telah kita potong tu tadi. Untuk langkah yang kelima, celupkan roti ke dalam telur. Roti yang dah potong tu celuplah, masukkan dalam telur yang kita dah masukkan dengan garam, lada sulah tu kan. Okey, dan langkah yang keenam, goreng sehingga masak. Macam mana adik-adik nak tahu apa adik-adik punya roti telur tu dah masak? Tara. Macam mana? Inilah dia. Dia akan jadi kuning keperang-perangan. Roti sedia dihidang dan selamat menikmati roti telur anda. Nanti dah habis tengok video cikgu ni. Bolehlah try dekat dapur. Dengan mak ke dengan kakak untuk buat roti telur. Jangan lupa hantar gambar dekat cikgu tau. Cikgu nak tengok. Dah makan kenyang tu, jangan lupa adik-adik buat latih minda, latihan dalam buku teks pengurusan diri tingkatan 1 muka surat 108. Okey, nanti kita bincangkan bila sekolah buka. Okey adik-adik. Okey, terima kasih adik-adik semua yang stay tune sampai akhir kelas cikgu. Sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan, sila tinggalkan di ruangan komen. Okey, pada yang sudah subscribe, like, share dan komen, terima kasih cikgu ucapkan. Pada yang belum, bolehlah berbuat demikian sebagai tanda sokongan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada kelas pengurusan diri yang lain. Bye semua, jaga diri dan patuh SOP. Bye.